Halo, kanca-kanca kabeh, pripun kabare? Selamat tak dongakno, muga-muga kanca kabeh iki diparingi seger waras lan dilancar rezekine. Nah, bali maneh ning channel blog-blog, channel berisi resep video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh yen bisa lan salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Nah, tapi sadurunge lanjut nonton video ini, ojo lali kanca blog-blog iki untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ben kanca cocok kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host of blog-blog iki. Nah, seenggaknya kita ini bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika sikap kita ini berubah secara dramatis, orang-orang mungkin mulai melihat kita lebih berhati-hati dan mungkin juga bisa terinspirasi oleh pencapaian kita. Dan kita yakin ada perasaan berharga yang kita rasakan. Dan ketika orang-orang di sekitar kita mulai berbicara tentang perubahan yang kita buat, mereka akan tertarik untuk mendengar tentang kisah sukses hidup kita. Nah, itulah ya penjelasan dari saya ya kan, bagaimana kita bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita, pentingnya ya kan. Jadi nusa awak dhewe iki kan iso gawe sukses awak dhewe iki, mungkin kita bisa memotivasi orang-orang tersebut bagaimana cara, bagaimana langkah kita, apa yang pernah awak dhewe iki lakoni sampai awak dhewe iki bisa menjadi lebih sukses. Nah, menularkan ilmu lah seperti itu contohnya ya kan. Nah, oke kanca-kanca, mungkin cukup cocok aku, muga-muga bentuk iki bisa termotivasi karo cerita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.